Penyakit yang dihidapi boleh sembuh dengan hanya menepuk-nepuk pada bahagian yang sakit. Pelik tapi benar. Inilah kelebihan yang dimiliki seorang perawat yang menggunakan kaedah Islam berteraskan Al-Quran ketika melakukan rawatan terhadap pesakitnya. Pesakit yang telah bertahun-tahun dihidapi penyakit dapat sembuh dengan izin Allah selepas melakukan rawatan. Dato' Sri Bahruddin Abu merupakan pengasas Pusat Rawatan dan Penjagaan Al-Kalam ini. Pusat rawatan yang baru sahaja dibuka sejak Jun tahun lalu menjalankan rawatan terhadap pesakit secara percuma. Pusat rawatan ini turut menempatkan pesakit yang kurang berkemampuan terdiri daripada golongan asnaf untuk tinggal secara percuma sepanjang proses rawatan dilakukan. Seorang pesakit, Rokiah Yupi berusia 67 tahun yang lumpuh hampir 7 tahun menjalani rawatan kali pertama setelah mendapat maklumat dari rakannya yang menjalani rawatan di sini. Difahamkan, pesakit telah pun menjalani rawatan secara tradisional di beberapa pusat rawatan lain selain melakukan rawatan di hospital. Setelah melakukan rawatan hampir 10 minit, pesakit mula menunjukkan tanda positif. Apabila boleh menggerakkan tangannya dan 10 minit berselang, pesakit mula berjalan walaupun sukar. Itu pertama sekali kita kena yakinlah kita sebagai orang Islam tiada ubat yang tak boleh kita cari sebab kita seorang yang beragama Islam. Jadi kita perubatan Islam tu sudah ada di dalam Al-Quran tu sendiri. Jadi kita tak ada masalah lah. Jadi kita kena yakin. Yang penting kita kena yakin. Bagi seorang lagi pesakit yang mengalami masalah tidak boleh berjalan dan terpaksa menggunakan tongkat, kesakitan yang dialaminya sejak 8 tahun lalu menyebabkannya mendapat rawatan di sini. Dengan kaedah yang sama, perawat menepuk-nepuk pada bahagian yang sakit dan pesakit kemudiannya boleh kembali berjalan tanpa menggunakan tongkat. Siapa-siapa yang nakkan perubahan pada diri, cubalah cara rawatan alternatif ni selain daripada hospital. Kita boleh campurlah untuk kesihatan kita. Pusat Rawatan Al-Kalam juga turut mengagihkan bantuan berupa barang keperluan harian kepada golongan asnaf yang memerlukannya. Kaedah rawatan saya menggunakan ayat syifa yang dibacakan melebih apa ni Al-Quran dengan kaedah menggunakan ruh. Jadi kaedah ini yang dapat sebab kebanyakan pesakit ini ada kaitan apa ni dengan ruhnya yang apa ni kurang mendapat apa ni zat tuhak ataupun zikrullah dia orang kurang. Jadi kebanyakannya ruh tu adalah ruh dia orang sakit. Jadi saya merawat lebih bertumpu kepada merawat ruh bukan merawat jasad. Jadi bila ruh tu sihat, insya-Allah jasad tu akan kembali sihat. Bagi mereka yang ingin mendapatkan rawatan seperti lumpuh, kanser, sakit badan dan sebagainya, boleh mengunjungi Pusat Rawatan Al-Kalam ini di Kampung Tengah, Puchong, Selangor. Pelik tapi benar, kelebihan yang dimiliki oleh Datuk Seri Baharudin Abu, seorang perawat yang merawat pesakit hanya dengan menepuk-nepuk bahagian pesakit yang sakit langsung, tidak masuk akal. Namun kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau menyebabkan beliau kini dikunjungi oleh masyarakat setempat. Selain daripada sakit yang disebabkan oleh kematian, pesakit akan pulang dengan senyuman apabila rawatan yang diberikan dapat memulihkan kesakitan beliau. Walau ada setengah daripada mereka yang telah bertahun-tahun mengidap pesakit tersebut. Sansari, Berita TV9.